Memberikan dorongan, memberikan semangat, lihat, dan saya didampingi Ketua DPR masih sangat kecil. Beliau mengalami, anak ini mengalami perlakuan yang cukup sadis. Itu kami dari pemerintah daerah didampingi Pak Ketua, memberikan upah-upah, dorongan, agar dari kali di luar batas. Kita percaya kepada pihak berwajib melalui proses hukum yang sudah diadili. Namun perlu beberapa catatan, karena ini masih di bawah umur, mendapat perlakuan dari oknum yang tidak sepantasnya. Oknum tersebut pegawai lapas. Papat ini lembaga kemasyarakatan. Saya harap pemerintah daerah, kami akan membuat surat, bukan hanya pelaku mendapat hukuman, namun kami berharap pelaku juga akan mendapat sanksi pemecatan. Jadi, karena sebagai aparat sudah mencoreng lembaga lembaga kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan. Jadi saya harap konfungsinya ini tidak bisa dibiarkan, dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya sekali. Jadi pemerintah akan mengawal proses hukum yang seadil-adilnya, ya. Karena ini Allah tidak Akbar. Saya sudah saksikan, anak masih di bawah umur. Beliau pengakuan dia diinjak, dipukuli. Ini tentunya tidak baik, bisa kami terima. Barangkali Pak Ketua menangkapi. Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nah, ini apapun alasannya kan ini perlakuan yang tidak wajar, perlakuan yang sangat biadab ini. Masa seorang pengayom yang semestinya melindungi melakukan hal yang seperti ini terhadap anak yang betul-betul masih di bawah umur. Dan dari cerita kronologisnya, setelah dipukuli satu babak, di babak kedua dibawa lagi ke tempat sepi. Berarti kan sudah ada niat yang tidak bagus ini. Apapun alasannya, ini tidak bisa kita toleransi. Kita sebagai pemerintah wajib mengayomi masyarakat kita, apalagi dalam hal ini anak-anak. Kita tidak ada nanti masalah, kita tidak menginginkan ada masalah yang berkepanjangan. Nanti jangan ada masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak melindungi masyarakatnya. Maka Bupati sudah menyatakan dengan tegas, kita akan mengawal ini sampai ke Kemenkumham. Apapun alasannya, kita akan menindaklanjuti ini supaya yang pelaku itu mendapat sanksi tegas. Nah, sebagaimana tadi Pak Bupati sampaikan, kita akan meminta ini dipecat. Nah, mungkin itu akan kita lanjuti. Untuk korban sendiri gimana? Nah, untuk korban sampai sekarang kelihatan masih ada sakit. Tapi tadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati dan saya sendiri, supaya ada hikmah positif yang diambil dari situasi ini. Keluarga juga jangan terprovokatif oleh apapun, jangan ada titipan kepentingan apapun. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Dan kepada pihak yang wajib, proses hukum yang seadil-adilnya. Ya. Pendampingan korban gimana? Pemulihan psikologis. Pemulihan psikologis sudah didampingi saya ke KPA. KPA, kemudian dokter, ya. Camat sudah dari hari kejadian saya sudah perintahkan Pak Camat dan dibantu oleh aparat lainnya TNI Polri untuk melakukan pendampingan. Kemarin juga saya utus dari penasihat hukum dari Pemkab untuk melakukan pendampingan, kemudian mencegah hal-hal agar jangan terprovokasi, jangan terjadi keributan. Saya yakin, kita yakin, serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses, melakukan penindakan dan hukum yang seberat-beratnya. Ya, ini banyak hal yang beliau sudah langgar. Bagi aparat itu, pemerintah, sudah anak-anak, salahnya juga kita tidak tahu, tidak sewajarnya. Ya, ini di luar batas kemanusiaan. Dan ini tindakan biadab, ya, saya nyatakan ini biadab. Ya. Ini
Tidak ada ampun bagi pelaku-pelaku biadab Kabupaten Mengatar. Ya, barangkali itu saja ya. Harapan terakhirnya diminta kepada seluruh masyarakat, elemen manapun masyarakatnya, jangan pernah melakukan tindakan apapun yang tidak semestinya. Biarkan ini akan kita selesaikan dengan cara hukum. Mudah-mudahan hak anak dan keluarga ini akan terbela dan akan tidak dimarginalkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Tambahan kita yakin